berjalan menuju ke tempat teman saya. Saya mau, ini baru pertama kali ya ke tempat teman saya. Saya belum tahu tempatnya di mana. Katanya nggak jauh sih dari sini. Kita mau lihat-lihat lah di tempat tinggalnya dia. Tempat tinggal apa tuh? Anak peternakan yang ada di Jepang. Kita obrak-abrik. Tuh. Ini gaya belakang nggak tahu dia. Antum. Cari kaki aja bos. Cie mau pulang. Jauh ya ternyata. Wih udah gajian? Belum. Bohong banget. Beneran belum. Gak tau. Kamu riseng kan sana nah. Sebelah nah, sana gitu. Udah. Tempat lu mana? Ini tempat. Mana? Ini. Oh ini. Ini kecil tempat temerasnya warna biru. Oh. Ini masih bos, ya? Ini tempat temerasnya. Kandang anak sapi ya. Anak, ini sapinya. Terus jalan maksudnya ini ke sana. Ya beginilah suasana di desa. Itu truk-truknya dia ya. Ya? Lu bisa enggak nyetir itu? Dam itu? Gue mah sering di rumah udah nyetir traktor. Kemana masuknya? Lihat sini, kiranya di sini. Ini jagung, bukan deh, ini durak. Dry. Itu buat sapi kering ini, dry. Ini bos, lihat nih. Ini mobilnya pekerja ya, Tuan? Oh, mana? Oh, itu. Ih, mana, Jan? Tempat lu, Jan? Kamar lu mana? Jauh? Apa-apa lah. Nah, ini aroma. Aroma-aroma kandang ini udah kelihatan. Oh, ini tempatnya jontar. Ya, ini toilet, ini kamar. Kita lihat yuk kamarnya si jontar. Nah, tuh. Lihat guys, kamarnya kita masuk dulu. Assalamualaikum. Kemarin. Nih bos, tak bawain nih ikan. Okay, ada kalengnya. Ini gomi ya. Ada gomi tempat kaleng enggak? Enggak ada. Terus di mana ini buangnya? Tak taruh sini ya. Ya beginilah bos. Kamarnya anak laki-laki biasa, jangan dipaitu lah. Ini kayak gini ya. Berantakan pasti udah. Sudah. Ini di dapurnya. Bukan dapur ya. Ini dapur ya, Jen? Ini dapur. Ini buat masaknya pakai kompor listrik. Ya, biar aman. Ini Renji, ini Swihangki ya. Ini apa? Anti kebakaran. Anti kebakaran pasti ada itu. Ini adalah tempat semedinya si Jono. Tuh. Ya. Tempat semedi nih. Ini keluar, airnya nggak keluar, Jun? Enggak. Keren kan? Keren kan? Keren lah. Itu AC ada, sama lah. AC ada. No, wifi ada dua. Wifi ada dua. Kurang jalan hebat. Kan? Yaudah. Oke, cukup sampai sini ya, bro. Ini kamarnya si Jontar. Sebut. Apa? Cukup minimalis lah, simple. Nggak ada sekat-sekatannya. Yaudah, sampai ketemu lagi. Bye-bye.